malam gelap pantung pelita. Pelita tercabur dalam tempayan. Undang-undang dasar hukum negara kita. Pasal dan ayat berapa yang mengatur pendidikan. Jalan-jalan ke Tanah Tawaf. Singgah sebentar ke Sugidani. Kalau boleh saya menjawab. Baju tuan yang dipakai itu Teluk Belanga namanya. Iya, tepuk tangan yang meriah oleh tim Desa Mata-Mata. Bujang dan dara duduknya santai. Melihat budak naik sepeda. Jika encik bijak dan pandai, simbol Indonesia kenapa burung Garuda? Air tebu manis, rasanya manis. Jika diminum, sedap rasanya. Kini pendidikan sudah gratis. Bagaimana cara kita mempertahankannya? Kayong utara negeri bertuah. Terdapat di tengah kota Sukidani. Pertanyaan tuan sangatlah mudah. Untuk melestarikan adat istiadat yang ada. Kesebedana beli belewah. Iya. Harganya hanya RM2,000. Iyalah asal dia. Kini melamahnya nilai rupiah. Kepada siapa kita nak mengadu? Okey, silakan dijawab oleh tim dari Desa Rantau Panjang. Pergi ke pasar, beli belewah. Belewah dimasak dalam belangak. Kami ni, perwakilan dari Sipang Betua. Dua nenek cantik dan satu datuk yang hormat. Terima kasih. Okey, silakan Pakcik. Baik Pakcik, ya, saya jawab ya. Memasak nasi dalam belangak. Sayangnya, tertumpah terkena batu. Adat di Sukadana ni, adat di Kayong Utara yang terlalu banyak. Susah disebutkan satu persatu. Memancing juara, mendapat udang. Udang diolah menjadi petis. Hai para bujang-bujang, apa tujuan pendidikan gratis? Baik Pakcik, saya jawab lagi ya. Sila Pakcik. Pergi memancing ke Pantai Tawau. Tidak lupa bekal kurma. Tidak lupa bekal kurma ya. Bukan saya tidak mau jawab. Pertanyaan adik-adik ni lain dari tema. Giliran saya ada ide. Mari menanam di buah padi. Ditanam di bawah pohon kuini. Apa tanda orang berbudi di zaman modern seperti ini? Kita berada di Sugelana. Ya. Tengok tumpai pergi melompat. Ya. Kenapa diadakan festival budaya ini? Untuk memperkuat budaya dan adat. Sungguhlah indah kota Sandai. Banyak anak bujang dan anak dara. Kalau adik-adik memanglah pandai. Siapa ke namanya bab Dinas Pendidikan Kayong Utara? Pergi memancing pakai perahu, dapat ikan sama gurame. Kalau adik-adik memang sudah tahu siapa nama Menteri Pendidikan kita? Hari Minggu pergi ke pantai, ke Tanah Merah mencari kala. Jika pakcik ini bijak dan pandai, NPWP itu apa kepanjangannya? Pergi ke pasar, belilah kala. Kala je pakcik? Kala, ya, tahu saya ni pakcik. Jangan lupa, belilah sawi. Kalau mak tahu jawabannya. Simbol baju yang ada biasa ada di sekolah-sekolah ini. Okey, simbol yang biasa-biasa di sekolah tu dia. Dia nanya arti ya, bukan makna yang sebenar itu. Buah durian dibuat lempuk. Jika dimakan, enak rasanya. Banyak bahasa di zaman dulu. Blasting itu apa artinya? Blasting apa artinya? Ya, blasting, tahu. Sungguh indah pemandangan Sukidani. Ada acara festival budaya. Kalaulah boleh saya bertanya, tanggal berapakah hari Pancasila? Kau Pancasila kau pun tak tahu, Kami ni berkenalnya
Dua bisa tak dak pantun? Sebuti ya lah, sebuti ya. Dua ya, dak bisa. Macam mana? Ini dari Sanggar Tuah Kayong. Tuah Kayong. Okey, satu. Satu. Ya, satu. Buah jambu masak di batang. Mana mandu? Ambil sebutik tu buat umpan. Masih nak. Dari jauh kami datang. Assalamualaikum kami ucapkan. Asyik, tepuk tangan dulu dong. Dan langsung sweet, silakan. Okey, silakan kalau memang bisa, okay. Cepat. 30 buah detik masih. Salak hitam warnanya. Bunga melati putih warnanya. Siapa yang tegas itulah dia yang jadi pembinanya. Membawa payung oleh Pak Ina. Apa gunanya bersusun cireh? Susun cireh itu orang nak minang. Makcik Timah membawa gayung. Makcik Timah bawa gayung. Mau pergi mandi ke parit berdiri. Mau mandi. Ah, datik ni. Kalau memang adik-adik anak dari gayung, kapan KKU berdiri? Kapan KKU berdiri? Masuk akal kita tak tahu. Tengok simbol tak? Tanggal berapa? Oh, dia tak. Buah salak hitam warnanya. Bunga melati putih warnanya. Sekali lagi saya mau bertanya, siapa nama isteri bupati? Buat pengetam pakai kayu jati. Mari berbekal bawa pepaya. Okey. Namanya isteri bupati Ibu Diah Permata Hildi. Itulah dia nama aslinya. Buah salak bukan semangka. Beli dimakan si anak aja. Kalau tidak salah saya, kalau tidak salah saya menjawabnya. Hildi Hamid lah membuat pendidikan merata. Buah salak ita wangnya. Dibawa bekal si anak aja. Kalau boleh saya bertanya, pada tanggal berapa Pancasila diperingati?